Ye, halo sahabat Alipel sejati, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan kembali mereaction sebuah video dari Alibata sendiri yang berjudul My Head Will Go On yang dibawakan oleh Celine Dion. Dan di sini maaf saya kurang pandai mengucapkannya ya, dan begitulah di sini Alibata mengcover dengan pinjir style dengan sebuah seruling ataupun yang kita lebih kenal dengan sebuah seruling. Dan di sini sebelum kita melihat ataupun mereaksi video dari seorang Alibata, baiknya seperti biasa kita minta pendapat seorang fans Alibata sejati, bagaimana menurut penilaian dan bagaimana menurut beliau tentang karya seorang Alibata yang memainkan dua sekaligus alat musik untuk mengcover sebuah lagu dari Celine Dion yang berjudul My Heart Will Go On, yang atau kita lebih kenal dengan sapaan Titanic. Oke, kita langsung saja, silakan Mas. Oke, terima kasih, saya kembali diwawancara di dalam channel dan video ini ya. Saya sangat berterima kasih sudah mengundang saya di dalam video reaction ini. Dan saya juga secara individu sangat salut dan sangat menyukai dari sosok seorang Alibata sejati, karena saya juga merupakan fans fanatik dari beliau. Dan di sini saya melihat seorang Alibata mengcover sebuah lagu yang lebih kita kenal dengan backsound dari Titanic dengan menggunakan dua alat musik. Sangat jarang kita temukan menggunakan dua alat musik mengcover sebuah lagu dengan dilakukan oleh dua tangan. Adapun kemarin saya melihat videonya itu mengcover semua alat musik, instrumen dengan menggunakan semua organ tubuh, kaki, tangan, dan bahkan kepala. Namun di sini yang sangat spesialis dari seorang Alibata, dia mengcover sebuah lagu itu dengan finger style dan dimainkan dengan dua alat musik, yaitu seruling dengan gitar. Secara sebelumnya kita di sini mengetahui bahwasanya Alibata itu mahir di dalam finger style, namun di video ini ia agak berbeda, yaitu dengan membawakan sebuah seruling dan sebuah gitar. Bagaimana beliau melakukannya, kita simak sama-sama nanti di videonya. Dan di sini saya informasikan bahwasanya kalau saya melihat seorang Alibata, saya akan memberikan nilai plus yang di angka 9 atau 10. Dan jika saya menjadi juri ajang pencarian bakat di Indonesia ataupun di luar negeri, di sini saya akan membuatkan golden ticket ataupun tombol emas kepada seorang Alibata agar langsung masuk ke final, karena di sini terlihat jelas bahwasanya skill beliau tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi seorang juara ataupun seorang pemenang di dalam suatu ajang pencarian bakat. Jika kamu setuju dengan pendapat yang saya berikan, silahkan komentar di bawah ini dan kita akan melihat bagaimana pendapat kalian. Oke, dan di sini kita langsung saja melihat video reaction-nya dan kita kembalikan kepada host-nya. Terima kasih dan masukan dari seseorang yang mengaku fans fanatik Alibata sejati ataupun disebut Alipers sejati. Dan untuk itu saya juga setuju dengan pendapat beliau yang mengatakan Alibata itu wajib dan harus ikut di dalam ajang pencarian bakat. Sebelum kita ke sana, kita cek dulu dan reaksi bagaimana skill Alibata dengan mengcover sebuah lagu yang berjudul My Heart Will Go On yang dibawakan oleh Celine Dion, ataupun apalah saya susah menyebutnya, atau yang lebih familiar kita kenal adalah backsound dari Titanic. Oke, langsung saja check it out, jangan kemana-mana. Amazing, di awal-awal sudah amazing bro. Bagaimana dia melakukannya? Suling dengan tanpa petikan gitar ya. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk gitar dan kemudian suling gitar di kaki, bro. Kita lanjut. Kita lihat kumis gitarnya masih panjang-panjang ya. Di sini beliau miss satu ya, satu nota. Ya, di sini My Heart Will Go On itu terkenal di tahun 90-an juga, yang dibuat jadi backsound film yaitu Titanic, yang sangat romantis dan membuat kita baperan gitu ya.
Oke, kita langsung kembali lagi ya. Oke, suling kembali. Bagaimana dia melakukannya, bro, dengan satu tangan? Wow, halus, profesional, dan mantap ya. Bagaimana dinikmati dalam hati, sangat nyaman ya. Iya, ini kalau tidak salah dia pemainnya kemarin di Titanic itu Jack dan Rose ya. Jadi buat Jack dan Rose silahkan komentar di bawah. Ya, di sini beliau juga kelihatan menikmati lagunya ya. Kelihatan dia geleng-geleng kepala. Buset, sungguh cepat. Oke, seruling kembali. Amazing, saya salut bro, salut. Perhatikan gerakan tangannya sangat cepat ya. Oke, sepertinya di sini videonya sudah berakhir dan semoga kalian terhibur dengan video reaction kali ini. Dan buat kamu yang belum mengenal sosok Alibata, silakan saya ingatkan kunjungi channelnya beliau juga. Dan buat kamu yang mendukung channel ini agar kita mengcover video-video selanjutnya ataupun kamu punya permintaan untuk kita reaction di mana sebuah karya seni ataupun video yang bermanfaat buat kita semua, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Kita akan langsung menuju lokasinya dan kita akan membuatkan reaction sesuai dengan permintaan kalian. Dan di sini saya ingatkan juga, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini agar yang lain juga tahu bagaimana skill Alibata dalam memainkan finger style-nya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.